perlu kami laporkan bahwa mengapa desa Pacet yang kita pilih sebagai simbolis penanaman, karena desa Pacet ini ketinggiannya di atas 1000 dan pohon kopi ini cocok ya, cocok untuk di daerah ketinggian 1000. Jenis kopinya adalah jenis Arabica, yaitu Lini S katanya. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu, saya perlu laporkan kenapa saya harus menanam kopi. Bahwa di lereng Dieng Utara ini, saya pernah pada saat saya bekerja sama dengan IWAS, dari kerusakan di lereng Dieng Utama ini, Pak Tuhan, ini sudah sangat-sangat parah dan tidak mungkin akan bisa ditangani oleh kabupaten saja atau regional saja, itu sudah tingkatnya harus nasional karena sudah sangat-sangat parah. Dan karena kami adalah yang ditugasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana ketersediaan air yang ada di Kudu ini memang perlu menjadi perhatian khusus bagi kita. Dan insya Allah, dan bibit kopi ini kenapa yang dipilih bibit kopi, kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar lereng Dieng Utara ini, bahwa kalau kita menanam tanaman-tanaman yang keras, yaitu yang ada yang kita kerjasama dengan perhutani, itu kadang-kadang ketika sudah mau tumbuh itu ditebang. Karena kita memilihnya kenapa yang harus kopi, karena kopi ini permintaan dari masyarakat. Masyarakat meminta bibit kopi ini adalah nanti untuk transportasi beralihnya dari tanaman yang semusim menjadi tanaman yang produktif, atau dalam arti kata yang tahunan. Kami akan terus lakukan penyerahan bibit kepada masyarakat. Dan jenis ini nanti ketika kita terus lakukan penyerahan bibit kepada masyarakat ini, sudah tidak jenis lagi Arabica Lini S, tapi ada tambahannya. Jadi Arabica SK, yaitu Arabica Sendang Kamulia. Bibit pohon kopi secara simbolis dari Direktur Utama kepada Ibu Pejabat Kabupaten Batang. Kemudian dari Ibu Pejabat Bupati Batang untuk diserahkan kepada perwakilan kepala desa, yaitu kepala desa Pacet, yang nantinya untuk ditanam di wilayah desa masing-masing. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Direktur Utama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Batang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 untuk perusahaan umum air minum Sendang Kamulian. Semoga ke depan semakin maju, semakin baik. Sekarang sudah maju, sudah baik. Insya Allah ke depan semakin baik lagi. Kinerja yang sudah baik dari Pudang Sendang Kamulian ini semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Tentunya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan dewan, dengan stakeholder yang lain, dengan masyarakat, semoga juga meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat lebih meningkat lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini tadi sudah kita saksikan ada penyerahan bibit dari Pudam Sendang Kamulian kepada 4 desa, yaitu Desa Pacet, Desa Gerlang, Desa Mojo Tengah, dan Desa Selopajang Timur, yang masing-masing 2.500 bibit. Jadi total ada 10.000 bibit. Terima kasih Pak Direktur Utama atas inisiasi ini. Kami atas nama Kabupaten Batang merasa sangat terbantu karena penghijauan ini dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya bencana alam, baik itu bencana banjir, tanah longsor, dan sebagainya, sehingga kita memperkuat alam ini dengan cara penanaman pohon yang
sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Dan kami juga berpesan kepada 4 desa yang mendapat bantuan bibit tadi untuk benar-benar dijaga agar tumbuh semuanya. Jangan ada yang mati. 1-2 mungkin karena sesuatu hal, mungkin tidak apa-apa, tapi kami berharap dari 2.500 di masing-masing desa ini bisa tumbuh dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di masing-masing desa tersebut. Bapak-bapak, Ibu, bagi bersama-sama 1, 2, 3. Adik-adik.